warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan Hermansyah Channel atau STV. Kita mau lihat perkembangan rumah saat ini sudah sampai sejauh mana. Ini tampak depan ya guys, lagi di profil oleh tukang yang kerja sekitar 8 orang. Ini yang di depan lagi di profil. Oke guys, kita lihat dulu. Oke, lanjut masuk ke dalam guys. Ya, ini sepiteng. Sepiteng panjangnya sekitar 2,80 meter, 3 meter, kedalamannya 2 meter, lebarnya 1,8. Ini profil lantai bawah. Ini profil lantai atas. Kita coba masuk ke dalam. Udah bisa diinjak? Udah kak. Ini. Oh. Sorry ya. Ya. Ke atas dulu. Kita coba ke belakang guys, lantai 2, mau lihat ke lantai atas, ke lantai 3, ruang jemuran, ini tangga ke lantai 3. Kita naik lantai 3. Guys, ruang anak pertama untuk perempuan. Ini dikasih sengaja pintu 2, satu buat ke balkon. Ini ke balkon ya guys ya. Di jendela, ini pakai jendela aluminium. Tapi
pintu keluarnya pakai yang panel. Pak itu. Kayak krem yang warna krem. Iya. Klennya. Ya, kembali kita lihat kamar anak. Anak pertama. Ya, kamar mandinya juga di dalam. Coba buka. Nah, sudah ada toiletnya, sudah ada showernya, bagian tanggungan handu, bagian sabun. Nah, sini tuh nanti pemanasnya, guys. Pemanas sama exhaust. Itu ada exhaust juga. Oke. Oke, kita lanjut ke kamar anak yang laki. Nah, ini kamar anak laki-laki saya. Jagoan dia dikasih. Nanti di situ ada lampu, pojok-pojok-pojok, sama jalannya ada LED. Yang LED meteran. Jendelanya anak yang putih, yang cowok, yang perempuan yang coklat. Oke, kita lihat toiletnya anak. Kalau anak toiletnya di luar, guys. Ini dia. Ini kita buka. Aduh, warnanya nyampai pintunya gak jadi. Di perempuan apa? Ini sudah ada toilet duduk. Sudah ada toilet juga. Lagi tutup. Ini juga sudah ada untuk tempat sabun. Ini juga ada pemanas yang dipasang. Masuk ke kamar tamu. Ini kalau tamu datang, kita sediakan kamar, sajian juga AC. Sini juga ada nanti lampu LED dan lampu penerang. Di pojok sudah siapin juga antena TV, ya, atau kontaknya. Dah. Oke, guys, itu dulu guys yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, and comment yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.